Kembali lagi dengan channel saya, Ronan Saiful Goban. Di sini kita akan sosial eksperimen tentang soal agama dasar 5. Setelah itu 5 YouTuber yang orang-orang ketahui. Dan kita langsung saja, jangan lupa like, comment, and subscribe Ronan Saiful Goban di bawah. Ya, punten Pak, dengan siapa Pak? Jaka. Dengan Jaka, Bapak, dengan Bapak Jaka. Perkenalan dulu Kak, siapa namanya Kak? Adek. Hah? Adek. Adek, kakak adek, yang satunya Ibu? Juju. Ibu Juju. 5 YouTuber yang Bapak ketahui. Paling Atta Halilintar, ya. Terus Ricis, Ria Ricis, Tasya Farasya, ya, atau kayak PewDiePie, ya. Yalah, si Raffi Ahmad aja. Raffi Ahmad, Raffi Nagita, Safi dan 11. Sebutkan 5 YouTuber yang Kak Adek ketahui. Ata, iya. Baim Wong, Baim Wong. Terus Raffi Gigi, Raffi Gigi, Raffi. Ricis, Ria Ricis. Satu lagi kak. Satu lagi siapa ya? Siapa ya? Gen Halilintar paling ya? Iya, Gen Halilintar. Aku senang. Punten, Bapak. Sama insya Allah Pak ya. Sebutkan rukun iman Pak. Satu, iya. Iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada Rasul. Apa kitab dulu ya? Antara Rasul dan kitab pokoknya ya. Pokoknya 4, 5. Terus 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Ini yakin? Jawab ini urutannya benar? Nah itu saya. Rasul dulu apa kitab dulu gitu ya? Kitab dulu kayaknya. Kitab dulu. Ulangin lagi ya Pak. Silakan Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari kiamat, hari akhir, sama qada dan qadar atau qada dan takdir. Ya sekarang sebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Rukun Islam. Insya Allah lah orang Islam bisa jawab. Rukun Islam yang pertama apa loh? Sholat ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Jumlah surat dalam Al-Quran Pak? Kalau jumlah 114. Masya Allah Joseph. Ya, sebutkan rukun iman. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Siapakah paman Rasulullah yang memusuhi dakwah Rasulullah? Yang memusuhi dakwah Rasulullah. Waduh, yang memusuhi. Ada cluenya, ada BCN. Boleh. A. Abu Lahab. B. Abu Talib. C. Abdullah. D. Abdul Muthalib. Abu Lahab. Abu Lahab, Masya Allah. Surat Al-Lahab ya? Ya. Siapa, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Bisa dibacakan 5 saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Rasulullah wafat di umur berapa Pak? 63. Masya Allah. Peristiwa apa yang menyuruh kita sholat? Dan yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Apa Kak? Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Masya Allah. Nabi yang rela dipenjara karena menghindari godaan wanita, yaitu Nabi siapa Pak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi yang paling tampan. Malaikat yang mencatat amal baik. Malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga itu. Iya. Rokib. Malaikat yang mencatat amal baik Pak. Amal baik. Amal baik itu malaikat. Kok lupa ya? Rokib. Masya Allah, malaikat Rokib. Malaikat yang menurunkan hujan. Israfil. Itu jawabannya Mikail. Rasulullah wafat di umur berapa Kak? 63 tahun, Masya Allah. Siapakah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Malaikat diciptakan dari? Dari cahaya An-Nur.
sebutkan 7 surat yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Bainah, Al-Falaq, An-Nas, terus Yasin, Nun. Udah 7. Apa lagi? Satu lagi. Al-Kahfi. Bacakan 5 ayat saja dari yang kakak sebutkan tadi suratnya. 5 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Ya, terima kasih Kak ya. Boleh deh. Situ kan di upload ke channel YouTube. Boleh kan Kak? Ya. Kasih Kak ya.